Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. So sebenarnya pagi ni aku nak pergi kerja, tapi aku tengok matahari cantik, tengok matahari tengah cantik ni. So aku decide untuk berhenti kejap and then buat walk around motor yang agak special yang aku tengah duduk atas dia ni. Sekarang ni kalau korang tengok macam trend sekarang lah, banyak motor-motor yang diorang revive balik motor yang lama, motor klasik yang dulu tahun 60-an, 70-an, dan diorang baru kan. So motor yang aku duduk atas ni pun sama juga. Kalau ada satu motor Royal Enfield yang mana aku rasa, personally aku rasa yang paling kena dengan jiwa aku, inilah motornya. Yes, Royal Enfield Continental GT 650 Twin. Let's do it. Okay, seperti mana yang korang tahu, aku dengan wife aku ada attend motor ni punya launching lah. From their marketing videos, diorang memang nak tunjuk yang motor ni dah buat banyak R&D lah, design from scratch. Termasuklah dia punya frame. Frame dia ni, nama dia Twin Cradle ke apa kan. Dia didesign oleh satu firm nama Harris Performance lah, kalau tak silap lah. So kalau nak kata motor ni 100% Indian pun tak, sebab ada orang skeptik dengan Royal Enfield sebab dia sekarang produce dekat India. Sebenarnya R&D dia berlaku dekat England. So now kita tengok dia punya spek lah. Okay, first sekali engine dulu. Kalau korang tengok engine ni, korang tahu lah, 1, 2. So ini adalah twin. Actually this is their first production twin kalau tak silap. Kalau tak silap lah. Tapi diorang memang ada engine ni dulu. Tak tahu diorang buat untuk production atau tak. This is consider feature yang paling menarik dekat motor ni lah, sebab Royal Enfield dan dia adalah twin. Engine ni air-cooled dan dia adalah 648cc parallel twin, dan dia punya firing order dia irregular, iaitu 270 degree crankshaft. Dia pakai fuel injection. Kat sini dah tak ada carburetor lah. Dan buat pertama kalinya, gearbox dia pakai 6 gear. Royal Enfield first time lah pakai 6 gear. Sebelum ni semua 5. Dan juga satu lagi yang special adalah dia pakai slipper clutch. Motor ni dah pakai slipper clutch. Terbaik. Okay, engine ni menghasilkan 47 horsepower dekat 7,250 RPM, dan dekat red line lah tu, dan 52 Nm of torque dekat 5,250 RPM. Tapi diorang claim 80% torque tu dah ada dekat 2,000 dah. Maksudnya agak torquey lah. Okay, now kita tengok suspension. Kalau kita tengok suspension dia ni, memang nampak tradisional lah. Ini adalah telescopic fork yang biasa, 41mm. Dan belakang diorang pakai twin shock. Dalam marketing video diorang cakap diorang punya suspension ni design sekali dengan dia punya frame. Maksudnya memang suspension ni purposely design for this type of frame lah. Aku personally memang suka lah diorang pilih twin shock belakang dengan fork yang tradisional macam tu, sebab dia nampak lebih authentic lah. Kalau tengok dia punya look now, nampak lebih authentic. Cuba korang bayangkan kalau motor ni belakang pakai monoshock, depan pakai USD fork, dia dah tak rupa macam ni lah. Dia punya purist look tu dah tak ada. Katanya handling dia terbaik, tapi nanti kita test dekat part 2. Okay, brake dia pula eh. Okay, brake dia ni by Bray 2 piston. By Bray ni by Brembo lah kalau korang tak tahu. Dan dia ada ABS. Belakang pula sama juga brand, by Bray juga. Dan juga ada ABS. So ABS memang depan dan belakang lah. Okay, now kita tengok tayar pula eh. Tayar dia depan dengan belakang 18 inci. Tapi depan 110,
belakang 130. Actually tayar ni kita dah jarang jumpa kot kan, tayar 18 inci. Tapi sebenarnya tayar ni yang membuatkan dia punya look lebih klasik tu. Lebih authentic. Sebab tayar, kalau korang tengok motor-motor vintage dulu lah, motor-motor 70-an ke even 80-an ke kan, tayar dia orang memang size-size macam ni, 1.3 macam tu. Kalau 1000cc pun masih ada yang pakai 1.3. Dan tayar dia ni bukan brand cikai punya tau. Tengok. Ini tayar Pirelli. Katanya agak cengkam juga ni. Nampak macam ada line ni kan. Line ni macam, maksudnya ada dua compound kot. Part tu kita test, kita try karak. Okay, kalau dari segi riding position motor ni, kalau korang tengok memang cafe racer punya riding position lah. Tapi kalau korang bawa motor ni, tolong duduk dekat tempat yang betul lah. Maksudnya, kalau korang tengok foot peg dia dekat sini kan, korang kena duduk dekat tengah-tengah seat ni. Kebanyakan orang, even aku pun, first aku duduk je aku terus duduk ke bahagian depan sikit. So nanti kaki korang akan jadi macam ni. Faham tak? Tak betul tu. Sebenarnya dia kena, lutut korang kena-kena dekat tank kat sini. Sebenarnya ergonomik dia ni memang perfect untuk orang yang bersaiz besar. Sebenarnya lah. Kalau korang saiz Asia macam aku sekali pun, kena adjust sikit lah. Adjust sikit. Contohnya, sebenarnya first time aku dapat motor ni, aku terus adjust dia punya clip on. Clip on dia yang asal dekat atas ni tau. Ni ada dalam 4cm aku turunkan. So ni sebenarnya bukan standard position lah. Ni aku dah turunkan sikit. Kalau boleh aku nak turunkan sampai sini terus, tapi sebab dia dah terlanggar kat sini. So kalau nak betul turun lagi, kena buka ni, kena buka triple clamp. So aku malas lah. Cuma bila aku dah turunkan ni, baru rasa macam riding position ni sesuai untuk aku. Kalau tak memang rasa ada pressure dekat tangan. Kemudian foot peg pun macam tak kena tau. Sebab apa? Sebab kau force untuk duduk depan. Dia punya handlebar tu macam jauh sangat. So kalau korang beli motor ni, play dengan dia punya riding position lah. Jadikan dia selesa dan sporty. Okay, now kita tunjuk meter pula lah. Okay, bahagian kokpit ni memang cantik lah. Yelah, cafe racer kan. Cafe racer memang pada pendapat aku memang paling cantik punya kokpit, selain daripada serupat. Sebab dia nampak handlebar, ada clip on. Kemudian ada dua gauge yang bulat klasik ni. Kemudian kunci pun kat tengah ni. Tu ada logo Royal Enfield. Ni besi tau. Nice. Okay, bismillah. Apa yang ada dekat gauge ni, kira apa yang korang perlukan tu adalah semua. Cuma tak ada lagi gear indicator. Dia ada neutral lah. Neutral ada. Kalau tengok kat sini, ini speedometer dia. So dia bagi tahu speed dalam kilometer per hour. Dan sini ada logo Royal Enfield. Ni yang kecil ni penting. Sebab hari tu aku buat Fireblade pun tak ada meter minyak tau. Ni ada meter minyak. Dan bawah ni odometer. Sebelah sini pula RPM dia. Tadi kan aku cakap dia punya peak horsepower dia dekat 7250 kan. Tapi ni 7500 je dah, dia dah RPM cut kat sini. Patutnya, pada pendapat aku lah, patutnya dia tarik sikit sampai 8000 ke kan. Walaupun dah red line, tapi biar kan. Tak, dia memang 7500 ni, dia dah tendang. Masa nak layan corner tu agak problem sikit lah. Sebab constantly rasa macam gear tu tak kena. Dekat sini ada standard, ada lampu ABS, ada lampu bateri, ada lampu enjin lagi satu, lampu tinggi, signal. So memang basic dan terbaik. Okay, sebelum aku nak bagi korang dengar bunyi motor ni, bagi aku explain sikit lah pasal konsep motor ni sebenarnya. Motor ni ada dua varian, satu Continental GT yang ni, dan satu lagi Interceptor, Interceptor 650 Twin. Enjin yang sama tapi konsep yang berlainan. Yang ini konsep dia European, yang lagi satu tu konsep dia American. Macam korang tengok kat tepi pantai, ada orang relax, chill-chill, orang muda kan, freedom of expression. Yang itu Interceptor. Yang ini pula European. Macam cafe racer punya style tu kan. Sebab tu dia bentuk macam ni. Okay, aku pun dah nak cepat. Jom kita dengar bunyi dia. Baru dia sempat lah. Baru dia sempat.
Okay, so sampai sini lah video. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Tunggu part 2. Assalamualaikum.